Hai, masak lagi. Sebelum tayangan ini kayaknya beberapa yang lalu sempat tayang yang pasar. Aku dari pasar Blok A, terus juga sempat ada makan mie kondang kalau nggak salah ya. Nanti ada linknya di sini sama di sini, kalian lihat aja. Nah sekarang aku pengen masak. Tadi kan tadi pasar kan aku beli ayam kan. Beli ayam banyak banget. Terus ini aku tadi pas di mobil, kayaknya aku pengen bikin ayam ini deh, ayam garang asem. Tapi pakai pete, entar petenya kurang. Ini super duper gampang bikinnya. Pilihannya bisa pakai belimbing wuluh atau enggak. Cuman ini belimbing wuluhnya enggak ada. Jadinya enggak usah pakai belimbing wuluh. Harusnya ntar ini direbusnya di atasnya tuh pakai daun pisang gitu. Jadi dia bau-bau apa ya? Bau-bau daun pisang, tapi ya udahlah enggak apa-apa lah. Seadanya aja, ya. Ini udah ada ayamnya yang udah dibersihin terus dikucurin sama air mengalir terus dikasih jeruk. Ya. Dikasih jeruk nih ayamnya, dikasih jeruk nipis gitu, dicuci lagi, cuci ulang. Jadi biar benar-benar keset. Nah ini bumbunya nggak ada yang diulek-ulek, cuman semuanya hanya dipotong-potong. Oke, ini sengaja kalau biasanya aku tuh pakai cabenya cabe yang gede. Terus dia potongnya emang harus gede-gede gini, biar warna di ininya tuh bagus. Terus kita pakai santan, santannya juga bebas, mau santan yang peres atau yang instan. Aku pakai instan aja lah ya. Terus ini tomatnya, tomatnya itu kita jangan terlalu kecil ya. Emang harus gede-gede gini tomatnya. Tomatnya harus tomat hijau ya. Biar asem. Nanti aku juga kucurin lagi sama air peresan lemon. Jadi dia tuh bener-bener rasanya tuh yang gurih, asem, pedes. Bawangnya juga jangan terlalu halus ya. Potongnya tuh yang tebel-tebel begini aja. Kita sekarang mau memasaknya. Ini gampang banget guys ya. Super gampang. Paling nanti yang lamanya itu ketika kalian rebus aja. Rebus ayamnya itu yang jadi agak lama. Yang lainnya sih ini gampang banget. Dan sebentar, ini ada pete juga ya. Ada pete. Pete sama tomat ini belakangan. Sekarang kita masukin ayamnya. Ini kan kita masukin dulu nih ayamnya. Jadi si garang asam ini kan emang rasanya tuh dia harus ada asam-asamnya gitu kan ya. Ada gurih-gurih asam manis, asam asin. Gurih dan ada sedikit pedesnya. Jadi kalau aku biasanya kan tuh belimbing wuluh. Aku masukin belimbing wuluh ya. Cuman sama si tomat. Cuman karena belimbing wuluh nggak ada, aku biasa pakai ini peresan lemon. Jadi dia cuman biar ada rasa asam-asam sedikit gitu loh. Di dalam kuah-kuahnya itu. Karena nggak ada belimbing wuluhnya gitu. Nah kalau ada belimbing wuluhnya, nggak usah lagi pakai si jeruk-jerukan ini. Nah sekarang kita kasih garam dulu. Kita masukin tomat. Kalau cabai ntar belakangan aja ya, cabai rawitnya belakangan, sama petai belakangan. Nih. Halo. Coba. Halo bilang. Ha? Halo. Ini. Sa? Minta. Oh, tak minta. Kakak Emma Banisa minta. Minta apa? Su? Su, bikin su. Su. Saka mau nemenin mama masak tuh. Masak ayam, masak a? Ayam. Garang, garang. Garang asem. Garang as? Enggak. Enggak, ini mama buat masak. Buat mas?
Masak. Masak ay? Ayam. Ayam. Coba sayang mama. Sayang mama, coba sayang mama. Sayang. Saya. Coba kiss mama, kiss mama. Kiss dulu, kiss. Kiss dulu. Kiss, kiss. Itu tuh. Tangan apa? Tangan kanan mana? Tangan kanan. Bilang apa? Bilang apa? Maka? Ucah hala anteng. Anak anteng sama ini. Anak anteng. Mama sama Mbak Nisa dulu ya. Mama masak ya. Ya. Mbak Nisa nih. Nih. Bobo ya di kamar ya. Misalnya mau pakai ayamnya, ayam kampung atau ayam biasa, itu bebas. Kalau aku emang jujur aja, aku tuh emang gak suka ayam negeri. Jadi aku tuh kalau ayam pasti ayam kampung. Kalau ayam kampung tuh keset gitu dagingnya. Terus juga yang ngerasa lebih, bukan aku bilang ayam negeri gak safe ya, enggak sama sekali. Cuma maksudnya selera sih, kalau aku kayaknya lebih seneng yang ayam yang gak usah gede-gede banget tapi tumbuhnya normal gitu loh. Kalau ayam negeri kan gendut-gendut gitu. Terlalu banyak vitaminnya gitu. Jadi aku, udahlah aku yang ayam biasa aja. Yang gak usah banyak terlalu dikasih vitamin-vitamin. Kita mau cobain dulu ya. Mantulita. Asemnya udah berasa. Cabenya nih aku masukin ya guys. Sekarang kita masukin dulu fete. Fetenya kita masukkan biar ada wangi-wangi fete. Ya, ada wangi-wangi fete di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh nikmatnya. Masya Allah enak banget ini. Kacau. Jadi dia tuh rasa asemnya berasa banget, ya bukannya asem banget gitu, tapi ini gurihnya beraso. Ntar geng lagi geng, enak banget geng. Masya Allah. Waduh, mantul sekali ini. Wah, kalau udah begini kayaknya harus dicoba nih, pakai nasi panas ya. Kagak bisa kalau kagak dimakan pakai nasi panas. Bentar ya, geng. Aku ngambil nasi panas dulu bentar. Guys, swear guys, enak banget, guys. Ini aduh, kacau. Ini ya, guys. Pakai kuah-kuahnya. Pakai tomatnya. Ya, mana petainya? Woi, di mana petai kau? Tah, tuh. Mari kita coba guys, pakai sambal dikit deh, pakai sambal dikit, gengs. Ini aku nggak bohong ya, itu dari kuahnya aja tuh rasanya udah, aduh enak banget ini. Coba kita makan ayamnya tanpa kuah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asli gengs, enaknya enak banget gengs. Nah tuh, kalau ayam kampung tuh ya geng, dia tuh kecil ayamnya. Tapi ay suka ayam kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, ntar. Ntar nggak boleh ditiup, Kak, katanya. Enak banget. Tinggal kurang, apa namanya? Pedesnya aja tambahin dikit nih kalau yang dengan pedes. Ini pakai cabenya gini aja dah. Aduh enak banget ini. Aku tuh ayam paling suka ginian atau enggak? Dari dulu. Dengkul ya namanya ya. Petainya bikin lebih menarik. Hmm.
Masya Allah. Petainya klutuk, klutuk, klutuk. Aku suka banget giniannya. Abisin apa? Selesain masak dulu. Nanti jam makan siang makan lagi aku. Dah? Mari kita matikan. Kita siapkan di wadah